Bapak anggotanya, Pak? Anggotanya sekitar 40. Oh, 40. Kandang-kandang kan ada sistemnya kepemilikan pribadi, Pak, ya? Iya, pribadi. Jadi biasanya apa namanya sistem pemilikannya seperti apa? Ada iurannya per bulan apa seperti apa kelompoknya? Kalau iuran tiap bulan itu saya pungut satu kandang ini 5.000, tapi kan untuk bayar listrik penerangan. Ada penerangan ya, satu bulan 5. Kandang-kandang kan ada sistemnya kepemilikan pribadi, Pak, ya? Iya, kas anggota kelompok ini sendiri. Kalau ada keperluan yang lain gunakan. Kalau 2.000 tombok ya ini. Untuk karena ini Melan, Timonas, Gwene Jumeno, 16 Gwene Kusung, Bukulas Gwene Mbah Dul atau? Namanya kompok juga tadi. Gwene Baru atau? Bolu, Songo Gwene Gampuy, Songo. Karena dulu ya, dulu itu yang punya kandang itu belum punya motor, ya tau. Nah, setelah ada kelompok kandang ini, bisa beli motor, bisa nyekolahnya anaknya dengan hasil ternaknya sendiri. Karena di sini kan banyak petani. Ya, petani itu kan hasil petani itu dijual dan untuk biaya makan dan kembali menanam lagi. Setelah itu pas-pasan atau bisa kurang kalau bisa minum. Dengan harga atau banyak dan sedikitnya. Nah, itu nanti kita nyewa mas ini. Kadangnya nyewa. Satu paling itu satu tahun 20. Ini ya sekitar 100 meter persegi. 100 meter persegi itu 20. Ini besok mau lagi perpanjang. Jerami yang sudah dibuat itu apa ya, sistem pengobatan pakai apa terkenal di ternak-ternaknya sudah dianjurkan itu Starbio, pakai Starbio. Nah, Starbio itu jangka 1 minggu nanti doplos dengan obatnya itu dengan air atau dengan dedak. Nah, itu setelah itu di rukup atau ditutup, setelah 1 minggu dibuka, dikeringkan, terus nanti sudah kering untuk langsung di transfer. Nah, ini makanya tidak usah, tinggal ambil sendiri. Nah, ini penuh ini. Nah, setelah itu proses pemakanannya tinggal nyombor sekalian, hanya nyombor, tidak ada hasilnya lagi. Nyombor pakai apa ya, sentrat sama polar, itu cepat gemuk mas. Apalagi dikasih apa singkong itu mas telo, nah itu cepat perkembangannya itu mas, badannya cepat itu sudah coba di sini mas Nunu. Sekarang dibawa ke Jawa Timur, sekarang 12 di sana, ada yang harganya 13 juta, yang 12 ada yang 11 juta, rata-rata itu. Kalau yang kecil umur 4 bulan sudah 6 juta itu. Tapi induknya bagus tuh mas, yang metal asli, bukan hanya sapi putih Jawa itu. Tapi ya udah main. Besok kalau ada apa ya, ini kan diperpanjang lagi mas, masalah sewa itu kan besok habis itu sudah habis kontraknya itu mas. Nah tadi saya menghubungi yang punya tanah, ini Bu Jare itu minta diangsur 5 tahun. Terus
naik sewanya dulu 20.000 per kapling, dinaikkan 30, jadi naik 10.000 tiap tahunnya. Nah, terus nanti saya akan mengumpulkan anggota kita, katanya 70 sapi, tetapi itu dikelola dengan utama satu kapling ini muat 1, 2, 3, 4, nah 4 orang yang di sana seberang itu yang baru yang belum ada sapinya. Nah untuk itu nanti masang apa listriknya sendiri, sudah buat sumur. Di sini sumurnya kan dua, yang sebelah sana ada, jadi yang di sana seberang itu yang baru yang belum ada sapinya. Daripada kandang, lalu kedua kan yang namanya rekanan kita tidak mau ambil satu rekanan, tapi kalau bisa ada pembanding minimal 3-4, walaupun nanti yang lolos satu. Ya ini mungkin kira-kira 75 sapi Pak ya? Pasti itu 75 sapi, pasti. Tapi tinggal menunggu informasi Pak ya? Informasi sudah. 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 Dana itu sudah di tangan rekening koperasi tater, seperti sapi tank itu kita tutup. Air kencing ada manfaat nggak? Ya nanti kita proses. Kita buat pupuk cair. Dari harapan kami semua yang ada di sini bisa. Kalau kita plester seperti sapi tank itu kita tutup. Air kencing bisa dijadikan pupuk ya? Iya. Pernah dijadikan apakah air kencing itu dapat misalnya tanaman jadi subur gitu? Iya betul. Saya sendiri melakukan, harapan kami mengarah ke situ. Saya sendiri selaku pribadi sudah membuktikan. Sudah. Termasuk air kencing manusia pun sebetulnya bisa menjadi pupuk asal tidak overdosis. Untuk pesantren itu saya kira yang sudah top untuk daerah Cinagara sana itu sudah diberdayakan. Sebelum dia kumur, sebelum dia minum, harus membuang air liur di bak khusus. Jadi sudah pernah bikin, apa bikinnya di mana? Apa di tanam sendiri? Tanaman depan rumah saya Pak. Kebetulan saya, rumah saya itu dulu kan sedang ada, sekarang aja masih kates, itu cuma dipakar. Di depan bukan lahan, tapi tidak saya bunuh karena ternyata menghasilkan juga. Masyarakat malu minta kates, silakan ambil. Ah ya, kompornya sudah berapa lama berdiri Pak? Dari tahun 96. Apa aja yang dilakukan dalam kompornya Pak? Yang kami lakukan satu untuk ikut berpartisipasi, yang satu untuk mengudari masalah pertanian itu sendiri, masalah itu khususnya untuk sekaligus untuk mencari solusi jalan keluarnya. Sebagai contoh, pada belum ada pertemuan, ada kelompok belum dikelola dengan baik. Dulu sudah ada kelompok tapi tidak dikelola dengan baik, banyak sekali gagal panen. Karena apa? Pola tanamnya tidak serempak. Nah, kami satu pola tanam serempak, bibit bervaritas, berlabel. Yang kedua, varietas sama. Ketiga, pengamatan rutin. Kalau itu ada serangan, kita harus segera melakukan sebelum merebak di masyarakat lain. Jadi nama kelompok tadi itu siapa? Ide dari nama kelompok itu dari mana Pak? Idenya kami bertiga saat itu, Pak Sadimin, saya, sama dari pendampingan Pak Ujimo Penyuluh saat itu. Karena kita konsepkan ke depan. Kita punya, satu. Karena cita-cita kami ingin bercita-cita yang luhur, kita beri nama Sido. Itu yang pertama. Kedua, konsep kita jangan orientasi materi. Satu, moral. Harapan kami masyarakat khususnya di wilayah Piyungan umumnya, Bantul, bahkan seluruh Nusantara bisa berbudidaya tanaman sehat, yang dampaknya akan membawa hidup sehat, badan sehat, sehingga penyakit yang sekarang mulai tumbuh itu akan berkurang. Karena penyakit yang sering mendadak-mendadak seperti itu kan adalah
akumulasi atau residu dari pestisida maupun pupuk dan pupuk notabene pupuk kimia. Tapi bicara organik atau tanaman sehat tidak mungkin tanpa dimulai dengan budidaya ternak. Thank you.